Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bareng TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Krisanti hadir menemani Anda dalam program Jabar Terkini. Tentunya selalu saya ingatkan Anda untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Baru saja kita lihat tayangan berkaitan dengan kegiatan vaksinasi dosis pertama yang baru saja diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Tentunya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi ini memiliki banyak pandangan. Dan apa kabar vaksinasi COVID-19 ini yang memang sudah diselenggarakan sejak tanggal 13 Januari 2021 untuk dosis pertama yang kita pernah lihat tayangannya langsung dari Istana Negara. Orang nomor satu Indonesia sudah melakukan vaksinasi tersebut. Dan bagaimana dengan kondisi Jawa Barat sendiri dan apa yang dirasakan oleh para nakes yang sudah mendapatkan suntikan vaksinasi tersebut dan juga bagaimana kondisi dari masyarakat saat ini, apakah mereka harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi atau memang mereka punya pendirian kuat untuk menolak. Nah, kita akan coba bahas berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kita merubah mindset masyarakat Jawa Barat khususnya dalam hal ini untuk terus percaya akan aman dan juga halalnya dari vaksin COVID-19. Dan malam hari ini tentu saja Jabar Terkini tidak menghadirkan satu atau dua narasumber, tapi saya langsung memberikan 5 narasumber yang akan memberikan pengalaman, menceritakan apa yang dirasakan oleh mereka pada saat disuntik atau bahkan sesudahnya. Nah, untuk membahas hal tersebut, kami sudah terhubung secara virtual melalui Zoom meeting dengan 5 narasumber saya hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu Dirut Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, ada Ibu Dr. Ira Yanti, SPMK. Kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dr. Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir memberikan insight di program Jabar Terkini. Sama-sama. Mudah-mudahan Bandung TV tetap jaya ya. Terima kasih Dok. Dan kedua, masih dari Rumah Sakit Mata Cicendo, yaitu Subkoordinator Lead Bank PMN Rumah Sakit Mata Cicendo, saya akan menyapa Ibu Dr. Anda Ani Wahyu Mumpuni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar Santi? Sehat Ibu, baik. Gimana ini, sudah disuntik ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, dan yang ketiga masih dari nakes kita dari Rumah Sakit Pindad Bandung dan juga Ketua Pormiki Jawa Barat, Bapak Ari Susanto, AMD Perkes STM MRS. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Santi. Iya. Selamat malam pemirsa Bandung TV. Masih di kantor ya Pak? Senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya. Masih di kantor ya Pak Aris? Masih di kantor untuk bisa melayani pasien tentunya ya Pak Aris. Dan sudah disuntik juga ya Pak Aris? Gimana Bu? Sudah disuntik juga ya? Sudah disuntik. Oke, Alhamdulillah. Nanti kita akan coba tanya nih bagaimana pengalamannya. Dan kemudian ada Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung dan juga relawan COVID-19. Ini ada Pak Rendiana Awangga. Assalamualaikum Kang Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Sae, Bapak. Ini lagi di Bali kabarnya ya? Iya, tentu. Untuk prosedur dari Bandung ke Bali seperti apa sejauh ini? Karena kalau kita ya, lihat kan masih dalam proses PPKM. Oh iya, tadi waktu kemarin sih memang di bandara kan kita diperiksa ya, dokumen pemeriksaan swab antigen ya. Kan memang berlakunya 1x24 jam. Terus kita pun juga mendaftar IHAC itu, jadi pada saat turun dari bandara tuh kita udah dapat memperlihatkan bahwa kita sudah terdaftar di IHAC itu. Iya, karena memang sekarang marak pemalsuan surat keterangan COVID ya, Kang Awang ya.
Betul, Teh. Oke, dan yang terakhir, beliau juga sebagai relawan COVID-19 ada Teh Nadina Stiti selaku Technical Manager Bukalapak dan sekaligus relawan COVID-19. Assalamualaikum, Teh Nadina Stiti. Saya panggilnya apa ya? Nadine aja. Oke, Teh Nadine. Teh Nadine ini sudah disuntik juga ya? Iya. Oke, nah kita akan berbincang pemirsa berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menjalani proses vaksinasi dosis pertama ini. Dan juga kita akan melihat gambaran bagaimana kesiapan dari Rumah Sakit Mata Cicendo berkaitan dengan masa pandemi yang tentunya apakah ada perubahan pelayanan, apakah kesiapsiagaannya di Rumah Sakit Mata Cicendo ini sama atau berbeda di masa pandemi. Kita akan coba ulas bersama Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo. Assalamualaikum Ibu Dr. Ira, kembali saya menyapa. Waalaikumsalam, Teh Santi. Iya, Bu Dokter Ira, kalau kita lihat kan situasi pandemi ini bulan depan sudah mau ulang tahun, 1 tahun berlangsungnya di Indonesia. Dan tentunya ini merubah barangkali ritme kerja, kemudian pelayanan dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Sejauh ini hampir 1 tahun menghadapi pandemi, apakah ada perubahan yang signifikan di Rumah Sakit Mata Cicendo, Ibu? Iya. Yang jelas kita tidak menduga ya, semua kita tidak menduga akan terjadi pandemi seperti ini. Ada pandemi COVID-19 ini yang membuat kita memang ada perubahan-perubahan yang sangat besar, termasuk juga di rumah sakit ya. Di mana awal-awalnya kita mengetahui pandemi ini, kita juga semua kita pasti ketakutan ya, termasuk juga nakes-nakes kami juga merasa suatu hal yang baru, jadi memang takut. Nah, namun tentu kita tidak bisa lama-lama, makanya kita sesuai dengan arahan Kemenkes, kita membuat standar pelayanan. Okay. Jadi awal-awal itu kita mulai membuat standar pelayanan, bagaimana kita menerima pasien. Jadi pasien itu kita screening, ada form screening yang dibuat, kemudian juga selain screening pasien, kita juga melakukan perbaikan alur pelayanan, termasuk juga pemakaian APD. Okay. Jadi alat pelindung diri, mulai kita membagi level 1, 2, 3, dan juga malah 4 ya. Nah, ini kan merupakan perubahan yang sangat-sangat dasar. Dan juga kita membatasi pasien atau orang, bukan pasien, orang yang berkunjung ke rumah sakit. Awal-awalnya sih, bulan Maret, bulan April, Mei itu kita nakesnya juga takut loh, jadi okay. Nakes juga manusia, juga takut menerima pasien yang banyak. Nah, kita berharap ini juga, ini tentu berharap kita ada perbaikan-perbaikan dalam hal ini. Jadi ini yang kita lakukan, jadi kita membuat screening, kemudian membuat standar pelayanan, dan juga melakukan pemakaian APD-APD ini kita awasi betul. Dan juga kita membuat barrier-barrier, barrier-barrier terhadap pelayanan. Jadi ada semacam kaca atau dari plastik yang kita buat supaya kita tidak langsung bersinggungan dengan pasien yang kita periksa ya. Dan tentu saja kami Rumah Sakit Mata juga sangat dekat dalam hal ini. Nah, inilah dengan pasien kita periksa, nah inilah yang kita lakukan. Mungkin itu Mbak Santi. Okay. Jadi memang ada perubahan yang mendasar di dalam pelayanan, tapi setelah 3 bulan setelah itu kita malah sudah siap, dan juga tentu kita berharap pasien tetap bisa dilayani. Oke, arahan dari pusat untuk setiap instansi ataupun perusahaan memang dianjurkan sebaiknya memiliki Satgas COVID di instansinya masing-masing ya, Bu Dr. Ira. Untuk di Rumah Sakit Mata Cicendo sendiri bagaimana? Halo? Iya, silakan Bu Ira. Gimana Teh Santi, okay. Kurang kedengaran Teh. Arahan dari pusat, idealnya setiap lembaga, instansi atau perkantoran memiliki satuan tugas COVID-19. Untuk di Rumah Sakit Mata Cicendo sendiri seperti apa, Bu? Iya, di awal itu udah langsung membuat Satgas COVID ya. Jadi kita membuat Satgas COVID, dan Satgas COVID, Satgas, satuan tugas COVID ini, dan kemudian satuan tugas inilah yang
melakukan membuat standar-standar pelayanan seluruh rumah sakit gitu. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan khususnya rumah sakit Cicendo membuat suatu buku ya, okay. Buku tentang standar pelayanan di rumah sakit mata yang sudah kami launching di awal-awal itu di bulan April kalau nggak salah, supaya teman-teman rumah sakit mata juga bisa mengetahui seperti apa standar pelayanan yang ada di rumah sakit mata Cicendo. Baik. Jadi kita memang satgas. Oke, memang sudah reaksi cepat ya Bu, pada saat ada instruksi langsung diaplikasikan. Oke, kita sudah mendengarkan kondisi update dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Untuk Rumah Sakit Pindad sendiri bagaimana Pak Aris pada masa pandemi saat ini? Ada perubahan tidak? Ya, tentunya kita sendiri memang di instansi mengikuti perubahan. Jadi kita mengikuti adaptasi biasa. Sesuai dengan protokol kesehatannya, bagian pendaftaran itu bisa langsung berhadapan kontak langsung dengan pasien. Ini kita sudah mulai menyediakan barrier seperti barrier kaca maupun barrier nika. Di situ juga kami menerapkan juga batasan untuk menjaga jarak. Biasanya potensi antrian itu ada di beberapa tempat seperti di pendaftaran di farmasi, itu senantiasa sudah dilakukan adanya pembatasan. Juga tempat duduk juga ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan seperti pengobatan jarak jauh, telekonsultasi dan lain sebagainya, itu pun diterapkan juga di era pandemi seperti ini. Begitulah Ibu Princess kurang lebih. Oke, dan itu sudah diterapkan di Rumah Sakit Pindad pun dengan beragam inovasi dan juga memberikan banyak hal-hal yang harus diadaptasi dalam masa pandemi ini Pak Aris. Dan kita coba menyapa Kang Awang selaku relawan COVID dan juga ini wakil rakyat kita di parlemen. Kang Awang, ini bagaimana kondisi rekan-rekan di parlemen menghadapi hampir 1 tahun di masa pandemi, kemudian memutuskan diri untuk menjadi seorang relawan COVID-19 sementara pembaharuan, pemutakhiran vaksin sendiri masih terus berjalan Kang Awang? Ya, ini cukup berat juga ya sebenarnya bagi kita, karena memang akibat pandemi ini kita sangat melihat betul bagaimana kemudian dampaknya terhadap segala bidang kehidupan di masyarakat, terutama ekonomi, dan bagaimana kemudian setelah pandemi itu banyak kali APBD fokusing pembangunan infrastruktur yang harusnya sekian besar jadi hanya seperempatnya gitu kan. Kemudian bagaimana si refocusing itu dapat terwujud menjadi sebuah bantuan sosial, jaring pengaman sosial terhadap masyarakat. Nah, di awal-awal kita sangat fokus dan saat itu untuk kemudian memastikan bahwa JPS itu dapat tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Dan kami masih melihat bahwa kondisi ini sampai saat ini masih terlalu signifikan. Banyak hal yang kita perjuangkan agar 2021 ini udah kondisi masyarakat dan kondisi ekonomi mulai membaik. Kita memang diminta juga oleh teman-teman di Dewan seluruhnya sepakat dan berkomitmen untuk kita dalam situasi ini untuk berusaha mendekatkan diri, mendengar apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dari masyarakat agar dapat kita rumuskan menjadi kebijakan-kebijakan yang memang sangat berdampak terhadap masyarakat. Okay. Dan memang kita pun juga saat ini di Dewan kemarin mungkin sempat dengar berita ada 25 orang anggota Dewan, baik itu ASN dan non-ASN yang ternyata setelah di swab PCR dapat terdampak COVID gitu teh. Ini pukulan telak lah, alhamdulillah, tapi kalau saya swab PCR sih negatif. Oke, dengan seiring berjalannya waktu kita bisa beradaptasi dengan situasi ini ya Kang Awang, kemudian juga betul. Tadi penyelamatan terhadap masyarakat itu yang menjadi poin utama, selain anggaran yang memang harus diri focusing, kemudian jaring pengaman sosial bagi masyarakat dan juga
program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan narasumber saya semuanya ini sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Kita akan jeda sebentar saja pemirsa sebelum saya menanyakan lebih lanjut dan detailnya lagi berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Tetap bersama saya tentunya dalam program Jabar Terkini. Pemirsa masih membahas berkaitan dengan apa kabar vaksinasi pemirsa, dan kelima narasumber saya pun sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Ani. Ibu Ani, mendengar suara saya ya? Halo Bu Santi ya. Iya. Bu Ani, ini kabarnya Bu Ani sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama tentunya di Rumah Sakit Mata Cicendo ya? Itu diselenggarakan tanggal berapa Ibu dosis pertamanya? Enggak terdengar, Bu San. Oke, dosis pertama untuk pelaksanaan vaksinasi yang Ibu Ani laksanakan di Rumah Sakit Mata Cicendo diselenggarakan kapan, Ibu? Iya, dosis pertama sebetulnya tanggal 15, tapi saya dapat jadwal di tanggal 22 Januari kemarin untuk melaksanakan penyuntikan vaksin ini. Saya mendapat giliran di pagi-pagi jam 10 kurang lebih. Kita laksanakan sesuai prosedural yang ada, dan awalnya ya dicek dulu segala macam, dari mulai tensi ya, karena tetap tensi sebagai indikator pemeriksaan tubuh kita ya. Jadi nggak boleh tinggi, tensinya harus normal tentu saja, Bu Santi. Setelah itu, setelah cek tensi, tensinya normal, baru kita di screening oleh dokter. Screeningnya itu juga lumayan agak detail ya, kalau yang saya rasakan, karena tetap ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan vaksin ketika tubuh kita memang pernah kontak atau kita mengalami gejala-gejala batuk pilek selama satu minggu ke belakang dan lain sebagainya. Itu di screening satu-satu. Jadi apalagi kalau misalnya punya penyakit komorbid dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilaksanakan vaksin juga ya. Tapi tetap aturan protokol kesehatan kita laksanakan juga. Setelah screening baru dilaksanakan prosedur vaksin tersebut. Saya divaksin. Awalnya sih memang deg-degan nggak Bu Ani? Bu Ani, barangkali mic-nya termute, boleh dinyalakan kembali? Iya, terkendala teknis untuk hubungan interaktif saya bersama Bu Ani. Iya, Bu Ani? Bu Ani? Iya, kita coba beralih ke narasumber saya berikutnya, Teh Nastiti. Ya. Iya, Teh Nastiti menjadi relawan COVID-19 juga ya. Ini dilaksanakan dosis pertama di tanggal berapa, Teh? Saya lupa, cuma dosis terakhir tuh 20 Oktober, berarti 2 minggu sebelumnya sih. Saya kan relawan, jadi berarti mungkin... Udah, Bu Santi udah nyala ini. Oke, baik, nanti kita akan beralih ke Bu Ani. Saya ke Teh Nastiti dulu ya. Iya, Teh Nastiti, silahkan. Ya, Bu Santi. Iya, Ibu. Iya, ke Teh Nastiti, mangga ya, silahkan. Halo, Bu Santi. Iya. Iya. Sudah jelas mendengar suara saya, Ibu Ani? Iya. Halo, Bu Santi. Oke. Kita kendala teknis terlebih dahulu, pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali dalam program Jabar Terkini. Thank you.
Nah pemirsa, Anda tentu penasaran sekali bagaimana apa yang dirasakan oleh para relawan setelah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Kita sempat terputus mengenai testimoni dari relawan COVID-19 kita, Teh Nastiti. Teh Nastiti, selamat datang kembali. Ini saya menyapa kembali ke Teh Nastiti. Teh, tadi sempat terputus ya berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi oleh Teh Nastiti selaku relawan COVID-19 dilaksanakannya 2 minggu yang lalu ya Teh? Oh, dari Oktober sih. Dari Oktober. Kalau relawan dari Oktober. Oke, itu artinya vaksinnya bukan yang Sinovac ya? Enggak, justru itu untuk Sinovac. Oke. Jadi cuma emang kalau dari kami sendiri, kami nggak dikasih tahu apakah dapat vaksin atau dapatnya placebo. Tapi sudah dilakukan penyuntikan terakhir, dosis terakhir tuh 20 Oktober lalu. Oke. Prosedur apa yang harus dilaksanakan ataupun dipenuhi oleh Teh Nastiti selaku relawan COVID-19? Karena memang kan screeningnya tidak sembarangan. Proseduralnya seperti apa untuk pertama kali apply sebagai relawan COVID-19? Oke, jadi pertama saya kirim masukin form itu ke Google Form, terus ada dihubungi dari pihak klinik Unpad. Kemudian diseleksi lagi sih, maksudnya diseleksi lebih dari sisi kesehatan dan umur dan kayak tekanan darah ataupun pernah apakah ada antibodinya di tes juga. Dan ya banyak sih, tidak boleh juga untuk perempuan itu tidak boleh lagi hamil dan berencana hamil. Seperti itu, jadi begitulah prosedurnya sebelum akhirnya mendapatkan dosis pertama. Yang dirasakan pada saat penyuntikan tentu ada sakit sejenak atau merasa efek-efek yang lain. Kalau tadi kita dengarkan secara off air untuk para nakes yang sudah melaksanakan penyuntikan, ini mereka punya fenomena sensasi ngantuk atau bahkan lapar. Untuk Teh Nastiti sendiri yang dilaksanakan Oktober yang lalu, seperti apa yang dirasakan? Saya sendiri memang merasakan sih ngantuk. Itu emang cukup, jadi waktu hari habis habis vaksin memang saya langsung tidurnya langsung kerasa banget, pengen tidur banget gitu, matanya berat. Dan ya ini adik saya juga ikut relawan dan dia tidak merasakan apa-apa sih, jadi ya kurang tahu sebetulnya bagaimana efeknya bagi. Cuma untuk saya pribadi memang merasa mengantuk. Oke, dosis kedua sudah ada jadwalnya Teh Nastiti? Oh udah, jadi waktu itu kan jadwal pertama tuh mungkin berarti sekitar awal Oktober, kemudian 2 minggu setelahnya itu dosis kedua, yaitu tanggal 20 Oktober itu dosis kedua, jadi saya sudah mendapatkan. Sudah lengkap dosis. Ya? Gitu. Iya, betul. Oke, sudah lengkap dan itu tentunya banyak pendapat dari masyarakat berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Nah, ini setelah Teh Nastiti melaksanakan vaksinasi lengkap untuk COVID-19, tanggapan dari lingkungan sekitar seperti apa? Kalau dari teman-teman sendiri sih pas saya bilang ya cukup ini juga sih, cukup banyak supportif sih, jadi nggak ada yang merasa aneh ataupun bilang negatif kepada saya. Kebanyakan positif sih. Oke, positif, dan itu yang memang dibutuhkan oleh relawan ya Teh Nastiti. Jadi negatif sides-nya memang harus di hilangkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan coba kembali ke Bu Ani. Semoga sudah oke ini technical problemnya, Bu Ani. Bu Ani. Oke, saya akan menyapa dulu sambil menunggu kehadiran Bu Ani ke Kang Awang. Kang Awang. Iya, ya, Kang Awang, relawan juga ya COVID-19 ini dilakukan vaksinasi di tanggal berapa? Sama tidak dengan Teh Nastiti? September, Teh. Oh, September. Malah Kang Awang duluan ya? Iya, waktu itu 12 September. Terus memang ada beberapa gelombang kan. Satu gelombang kedua, kalau nggak salah setelah gelombang pertamanya tuh ini Kang Emil dulu gitu. Dan sudah lengkap ya dua dosis? Atas ya. Udah lengkap dua dosis, sudah sama sih seperti yang diceritakan oleh Teh Nastiti tadi. Sensasinya sama, lapar, ngantuk. Di dijelasin juga kan sama dokternya, ini tuh fase ketiga dan lain halnya, gitu. Jadi sangat detail lah gitu. Jadi saya nggak ragu dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Gitu. Dan sensasinya sama Kang Awang, lapar, ngantuk. Ya sih, mungkin waktu pas awal kayak kebas gitu ya. Oke, pegel gitu ya Kang Awang ya. Terus udah gitu,
capek, aku saya keringetan gitu sama ya betul sih pengen makan nih, saya dari semenjak vaksin sampai sekarang udah naik 5 kilo mungkin itu gara-gara ada ininya ya, ada vitamin penambah nafsu makan ya barangkali ya untuk kandungan dalam vaksinnya Kang Awang. Oke, jadi tetap optimis ya Kang ya bahwa vaksinasi ini akan berjalan lancar dan membuat masyarakat Indonesia percaya bahwa vaksinasi yang memang ditawarkan oleh pemerintah memang kredibel. Optimis banget sih saya, karena saya sendiri juga sangat sering kontak erat dengan beberapa orang yang dinyatakan positif. Dan alhamdulillah setelah setiap saya melakukan swab PCR setelah kontak erat tersebut sampai saat ini sih alhamdulillah masih negatif. Waktu yang kemarin rame-rame itu sempat kan Mang Odet itu menyatakan dirinya COVID kan sehari Iya. Kang Awang, iya, kita kembali ke narasumber yang lainnya, Pak Aris. Kan yang bisa kita lakukan, dan saya menjadi salah satu yang dapat memberikan jaminan bahwa vaksin ini aman gitu buat masyarakat. Iya, aman untuk masyarakat. Kita akan melihat pandangan dan juga testimoni dari Pak Aris selaku nakes yang memang sudah melaksanakan vaksinasi. Pak Aris. Ya, siap, Bu Santi. Pak Aris, ya. Melakukan vaksinasi COVID-19 ini di bulan Januari atau memang September-Oktober kemarin? Di bulan Januari, 2 hari yang lalu kebetulan. Dua hari yang lalu, itu memang kalau perasaan, bicara perasaan memang ada deg-degannya, Bu. Bahkan sempat waktu itu teman-teman kami itu ada yang mendadak awalnya tidak punya tensi yang tinggi, ini malah tiba-tiba hipertensi mendadak gitu. Awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba mungkin karena ada tegangnya gitu ya, tiba-tiba tensinya jadi tinggi. Tetapi memang dalam prosesnya tadi sesuai dengan yang tadi sempat Bu Ani sampaikan, memang ada proses sebelum divaksin itu ada dicek dulu, terlebih dahulu di screening dulu sehingga apakah kita layak mendapatkan vaksin ini atau tidak. Tadi juga sudah disebutkan apakah kita dalam kondisi sehat atau tidak. Nah ini juga sama. Jadi dalam proses ya sebetulnya tenaga kesehatan di kami juga kebetulan diprioritaskan untuk dosis yang pertama, Bu. Jadi dosis yang pertama ini hampir semuanya nakes sejumlah 43 kalau di rumah sakit kami itu semuanya divaksinasi. Alhamdulillah dari beberapa teman-teman ya keluhannya memang tadi hampir sama dengan Kang Awang nggak ya, ada juga yang sakit mungkin apa pegal gitu ya, pegal karena mungkin awalnya ditusuk jarumnya, kemudian juga merasa ngantuk juga ada, merasa lapar juga betul. Jadi memang efek-efeknya efek-efek ringan ya, alhamdulillahnya memang tidak terjadi efek-efek yang betul-betul negatif lah, kebanyakan memang efeknya positif. Tentunya vaksin ini juga mudah-mudahan menjadi suatu harapan baru yang awalnya memang menimbulkan kecemasan. Saya rasa sih kecemasan itu sendiri biasanya dari sumber-sumber yang memang belum bisa dipercaya, kemudian kita sharing tanpa menyaring gitu. Jadi memang sebelum kita sharing itu harus kita saring terlebih dahulu apakah betul adanya, apakah bisa dibuktikan dengan suatu fakta gitu ya. Kemudian efek sampingnya seperti apa bisa ditanyakan juga kepada para relawan atau kami yang selaku nakes juga yang harus betul-betul menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan COVID ini pun ya tentunya juga harus betul-betul optimis dengan adanya vaksinasi ini. Ini berharap besar ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan suatu herd immunity yang nantinya bisa terwujud di masyarakat itu. Ketika masyarakat banyak yang sehat, mudah-mudahan potensi tertularnya COVID-19 ini juga menjadi berkurang, mudah-mudahan seperti itu. Dan masyarakat teredukasi dengan amannya pelaksanaan vaksinasi ini ya Pak Aris ya? Betul, sangat aman. Apalagi vaksinasi ini kan sudah betul-betul terjamin oleh pemerintah kita, sudah halal MUI. Sebetulnya memang afdolnya itu halalan toyiban gitu ya. Halalnya sudah, toyirnya sudah disahkan oleh BPOM gitu ya. Jadi halal MUI, toyiban versi BPOM, kurang lebih begitulah. Luar biasa. Bu Ani, saya kembali ke Bu Ani. Bu Ani, bisa mendengar suara saya kembali?
Iya, Bu Santi. Iya, Bu Andi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi testimoni berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Mata Cicendo ya. Dan Ibu pun betul. Sudah melaksanakan dosis pertama, ya Bu ya? Iya. Oke, kalau di Rumah Sakit Pindad ini ada 40 lebih nakes yang sudah melaksanakan dosis pertama. Untuk di Cicendo sendiri, berapa jumlahnya yang kemarin melaksanakan? Sudah lumayan banyak, Bu Santi, sebetulnya untuk nakes-nakes kita yang sudah melaksanakan vaksin ini lebih mungkinnya dari 50 itu. Dan untuk proses pemberian vaksinnya itu sendiri kan tadi sudah melampaui tahapan-tahapan yang saya sampaikan ya, dimulai dari tensi dan lain sebagainya, sampai kita disuntik vaksin itu sendiri yang memang efeknya memang beragam ya. Kalau yang saya rasakan sih sama seperti yang Pak Aris Pareni tadi sampaikan atau yang lainnya. Jadi kita ada rasa ngantuk dan juga ada rasa lapar ya. Mungkin karena apa ya, karena capek atau karena apa, mungkin ada lapar. Tapi malamnya sedikit saya agak merasa pusing ya. Mungkin efek yang bereaksi membentuk sistem imun kekebalan itu sendiri ya. Karena tetap mau nggak mau juga antibody nanti yang kita hasilkan ya, yang bisa melawan virus COVID tersebut. Mungkin itu yang saya rasakan sebetulnya, Bu Santi. Okay. Kalau yang saya lihat di Rumah Sakit Cicendo semua berjalan dengan baik dan tidak ada efek yang benar-benar apa, misalnya yang benar-benar sampai harus dirujuk dan lain sebagainya, tidak ada sebetulnya. Semua dalam keadaan aman. Oke. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya akan menyapa Dokter Ira kembali. Dokter Ira, bisa mendengar suara saya? Iya, terdengar Teh Santi. Oke, Dok, kalau kita melihat statement-statement di luar sana, banyak yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini memiliki efek samping. Ada beberapa informasi yang sudah diberikan suntikan vaksin malah jadi positif COVID. Kemudian kandungan-kandungan yang ada di vaksinasi tersebut, banyak sekali mindset ataupun statement yang memang meragukan untuk masyarakat. Dari sisi medisnya sendiri, menurut pandangan Dokter Ira bagaimana? Iya, jadi kalau imunisasi apapun ya, ada namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi itu sudah diduga kalau ada terjadi, mulai dari kejadian ringan, sedang, sampai berat. Nah, namun tentu saja di dalam uji klinisnya yang sudah dilakukan, terutama untuk vaksin Sinovac ini sudah sampai ke uji klinis tahap 3, artinya sudah melewati baik di lab sama kemudian binatang, kemudian sudah sampai ke manusia, terutama juga yang sudah dilakukan oleh Teh Nastiti tadi, itu adalah uji klinis tahap 3 ya. Nah, itu sudah melewati kaedah-kaedah untuk suatu penelitian kesehatan ya, apalagi dari sisi obat dan vaksin. Nah, tentu kalau ada terjadi apa-apa, tidak mungkin pemerintah akan membiarkan. Nah, kenyataannya sekarang sudah lebih dari 20% ya nakes yang dilakukan imunisasi. Ya, alhamdulillah tadi sampai disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi, hanya gejala-gejala ringan ya, seperti tadi ngantuk, kemudian ada yang pusing, ada yang pegal, mungkin ada yang sedikit meriang, itu adalah gejala ringan, itu biasa. Itu salah satu juga respon tubuh kita terhadap vaksinasi yang diberikan. Kan vaksinasi Sinovac ini adalah virus yang dilemahkan ya. Okay. Ketika ada benda asing yang masuk ke tubuh kita, pasti tubuh kita kan memberikan reaksi. Nah, itulah terbentuk imun. Nah, tentu saja imun itu baru berangsur-angsur ya. Nah, tadi dikatakan ada setelah divaksin, kenapa dia positif juga? Nah, imun itu akan terbentuk optimal ketika setelah dilakukan, katanya 2 minggu sampai sebulan setelah dilakukan vaksin yang kedua kali. Okay. Nah, baru terbentuk. Jadi kalau misalnya ada yang kejadian setelah vaksin seminggu, kan ada kasus itu Bupati ya, Bupati Sleman atau betul. Gimana gitu, yang terjadi
positif, kemungkinan beliau itu sudah terpapar ya sebelum dilakukan vaksin. Karena kita tahu perjalanan vaksin apa nih COVID ini adalah waktunya 2 minggu. Ya 2 minggu, jadi sebelumnya itu mungkin dia sudah terpapar gitu loh. Nah, jadi mungkin memang kita selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa setelah divaksin itu jangan tidak menjaga prokes ya, jangan tidak menjaga protokol kesehatan, tetap harus jaga protokol kesehatan. Nah, kita nggak tahu nih, tubuh kita kan masing-masing berbeda ya, ada yang cepat dalam pembentukan antibodinya dan ada yang tidak gitu loh. Jadi memang harus tetap protokol kesehatan harus kita jaga ya. Kalau ada 3M juga ada 5M ya. Misalnya 3M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya, mengurangi berpergian dan menghindari kerumunan, itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi kalau kita yang paling bermasalah lagi adalah ini, kita makan, ketika makan kita nggak mungkin kan pakai masker. Nah, ini sering juga nih, dan saya di rumah sakit kita itu ada suatu surat edaran dilarang makan bersama. Dan memang supaya kita menjaga juga nakes-nakes kita supaya tidak terpapar. Jadi kami ada suatu survei kepatuhan menjalani protokol kesehatan dan juga memakai APD. Jadi kita evaluasi setiap minggu apakah kita-kita ini patuh dan protokol kesehatan dan juga memakai APD, karena tentu kita harus awasi. Kita nggak mau rumah sakit kita menjadi klaster untuk COVID-19 ini. Begitu, Teh Santi. Terima kasih Bu Dokter Ira. Dan sebelum kita berpisah dari hadapan Anda pemirsa, ada ajakan barangkali dari kelima narasumber saya untuk memberikan positive vibes pada pemirsa di rumah yang masih ragu-ragu untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Yang pertama saya silakan kepada Ibu Dokter Ira, singkat saja. Percayalah, vaksinasi ini aman dan halal. Aman dan halal. Biar kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, terima kasih Dokter Ira. Ibu Ani, mangga silahkan. Iya, jangan takut divaksin ya, karena vaksin adalah salah satu upaya yang benar-benar dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus semangat dan aman vaksin itu. Vaksin aman. Oke, selanjutnya saya silakan pada Pak Aris. Ada ajakan ya, untuk pemirsa di rumah, silakan. Ya, jadi vaksin ini sudah baik dan harus dilanjutkan, karena ini merupakan ikhtiar kita untuk mewujudkan masyarakat sehat dan Indonesia sehat. Oke, terima kasih Pak Aris. Kemudian Kang Awang. Ya, dari saya sih kita semua harus mendukung vaksin agar kita bisa dapat berkegiatan seperti sedia kala lagi dan kondisi masyarakat pada umumnya dapat kembali normal. Amin. Amin. Karena waktu setahun sudah sangat lama ya Kang Awang ya. Betul, Teh, udah terlalu lama. Terlalu sebenarnya lama. Kalau terus-terusan juga kita nggak pernah tahu nih kegiatan kita akan pulih kapan dan ekonomi majunya di persentase berapa targetnya. Baik. Terima kasih. Pakai masker ya. Iya. Apalagi pakai masker. Selanjutnya ada Teh Nastiti. Silakan Teh Nastiti memberikan closing statement untuk pemirsa Bandung TV berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Iya, jangan takut divaksin ya, vaksin ini udah aman. Dan ya juga mari kita bekerja sama supaya pandemi ini segera berakhir ya, cara salah satunya dengan divaksin, dan jangan lupa tetap menerapkan 3M. Protokol kesehatan yang harus semakin ditingkatkan lagi kedisiplinannya pemirsa. Terima kasih kepada Bapak Ibu kelima narasumber saya malam hari ini berkaitan dengan apa kabar vaksin COVID-19 hari ini, tentunya positif mindset yang tadi ditularkan oleh kelima narasumber saya, semoga bisa membuka kepercayaan Anda terhadap upaya pemerintah untuk bisa menaklukkan COVID-19 ini di Indonesia. Tentunya hoax yang beredar di lapangan membuat kita was-was, tapi percayalah pemerintah memberikan hal yang terbaik untuk warga negaranya. Dengan vaksinasi, tentunya lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama saya, Krisanti, dalam program Jabar Terkini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Hatur nuhun.